Okay, jaga-jaga eh. Kalau dah install Truecaller tu. Okay. Okay, ni Truecaller lah kalau cikgu dah install. Okay, yang penting cikgu pergi dekat ni, titik 3 titik ni. Alright. Lepas tu, pergi dekat setting ni. Okay. Pergi dekat block ni. Kemudiannya, titik yang ni, yang ini, yang ini, yang ini. Dengan yang ini. Ada 5 daripada atas. Dengan yang ke bawah ni ialah block memory spoofing ni pun sama tekan ni. So jadi kita haraplah cikgu tak akan tipu lah. Okay. So sekarang apa yang berlaku ialah kalau misalnya cikgu dapat dekat yang scammer tu hanya. So ini semua yang dapat call lah, tapi saya tak tahu pun langsung sebab ada kena terus auto block. Okay, call ni. Ni orang semua call ni. Scammer apa benda semua ni. Banyak sangat scammer. Banyak gila kalau ikut kiraannya. Ha. Okay. Tapi semua ni saya tak tahu apa benda lah. Sebab nombornya kalau misalnya dia pernah menipu sekali. Ha, terus. Dah tu lah kalau misalnya cikgu dah pernah kena tipu. Jangan lupa. Kongsi-kongsi lah pada orang lain juga. Okay, contoh alright, so katakanlah kita nak buat mana contoh scammer kan. Okay, contoh lah yang ni scammer. Okay, TM verify. Okay, pergi clock 3 ni. Okay,